Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon, ini baru saja terjadi laka lantas antara sepeda motor dengan nomor 4022 R4022 BP arah di daerah Widara Payung Kulon. Kondisi korban saat ini dalam keadaan meninggal dunia, dan kemudian kondisi beliau, sang anak, adalah berasal dari Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Pemalang. Jadi mohon kepada saudara-saudara, terjadi laka lantas antara sepeda motor dengan mobil pickup. Ini kondisi mobilnya adalah nomor polisi H1679UL. Jadi mohon bagi siapapun yang mempunyai saudara, ini kelahiran tahun 2002. Kelahiran tahun 2002 berarti diperkirakan masih bujang. Ini meninggal di tempat kejadian perkara. Saat ini sedang masih bujang, sedang menunggu keluarga, terutama ini menunggu dari Polsek Binangun untuk segera mengevakuasi jenazah. Supirnya, nah, kondisi supir dalam keadaan selamat, tetapi ada luka-luka cukup parah. Kah, bukan? Kah, supirnya, kah? Iya. Wong Pulosari. Iya. Jadi mobile, desa Pulos mobilnya gue, kayak motornya. Jadi kayak mobilnya. Mobilnya sing mobil ini selamat, tapi motor sing numpak motor mbak no kelihatannya ya. Kae laku ya rek amah kelu kae laku kae. Weh. Iya, jadi kondisinya sangat mengenaskan karena ini kondisi mobil menurut keterangan dari pengendara mobil itu dari arah barat. Sementara motor dari arah timur, tapi kondisinya mobil berbalik seperti dari arah timur menuju ke arah barat. Jadi kondisinya sangat mengenaskan. Mohon bagi keluarga yang mempunyai saudara ini, anaknya atau keponakannya, ini dalam kondisi sudah tidak ada, kondisi meninggal di tempat. Jadi sekali lagi, kondisinya meninggal di tempat kejadian perkara. Sekali lagi, bagi siapapun yang mempunyai saudara ini dari Pulau Sari. Ya, terima kasih. Demikian laporan.